إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. أسباب النزول. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawih meriwayatkan dari Hasan Al-Basri bahwa Surakah bin Malik Al-Mudliji memberitahu mereka, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memenangkan peperangan Badar dan Uhud dan orang-orang di sekitar mereka masuk Islam, Surakah berkata, "Saya lalu mendengar Muhammad akan mengirim Khalid bin Walid mendatangi kaumku, Bani Mudlij. Lalu saya mendatangi beliau dan berkata, 'Engkau ingin mengirimkan Khalid bin Walid kepada kaumku, sedangkan saya ingin engkau berdamai dengan mereka. Jika kaummu berdamai, mereka pun akan berdamai dan akan masuk Islam. Dan jika mereka tidak masuk Islam, maka menangnya kaummu terhadap mereka bukan hal yang baik.'" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tangan Khalid bin Walid dan berkata kepadanya, "Pergilah bersamanya, lalu lakukan apa yang diinginkannya." Kemudian Khalid mengajak mereka berdamai dengan syarat mereka tidak membantu orang-orang yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika orang-orang Quraisy berdamai, mereka juga harus berdamai bersama orang-orang Quraisy tersebut. Dan Allah menurunkan firman-Nya, "Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai," dan seterusnya. An-Nisa ayat 90. Dengan demikian, orang yang minta perlindungan kepada mereka ikut dalam perjanjian mereka tersebut. Dikemukakan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Firman Allah, kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai," dan seterusnya, An-Nisa ayat 90, turun pada Hilal bin Uwaimir al-Aslami dan Surakah bin Malik al-Mudliji, juga pada Bani Juzaimah bin Amir bin Abdi Manaf. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari Mujahid bahwa ayat ini turun pada Hilal bin Uwaimir al-Aslami. Ketika itu antara dia dan orang-orang Muslim ada perjanjian. Lalu beberapa kaumnya mengajaknya untuk berperang. Namun dia tidak ingin memerangi orang-orang Muslim, juga tidak ingin memerangi kaumnya sendiri.